Welcome to the independent Lingga TV channel streaming with news information for you. Kita berharap untuk Kelurahan Babakan tahun ini dapat bisa beli lahan. Karena kita kemarin coba koordinasikan dengan teman-teman dinas perkim. Terus usulannya sudah disampaikan sebelumnya. Untuk pengadaan lahan kantor Kelurahan Babakan, penjelasan dari Terpim insya Allah akan dilaksanakan di triwulan keempat tahun ini. Harapan kami pada Muslimbang tahun ini, untuk tahun 2020, tahun depan akan dapat dianggarkan untuk pembangunan kantor kelurahannya. Karena dengan sesuai penjelasan dari Terpim, kalau di triwulan keempat nanti akan dilakukan pembebasan tanah atau pengadaan tanah untuk kantor kelurahan, berarti tanggal 2020 dengan proses pembangunan kantor kelurahan. Dengan demikian harapan saya, di tahun 2020 di masa kepemimpinan Bu Ayrin, seluruh kantor kelurahan yang ada di kecamatan saya itu sudah memiliki tanah dan bangunan. Kami dorong sebagai Kelurahan Babakan, yang pertama adalah menampung aspirasi semua masyarakat Kelurahan Babakan, bagaimana Kelurahan Babakan bisa melaksanakan keinginannya yang dilakukan melalui Musrembang Kelurahan Babakan tahun 2019 untuk tahun 2020. Alhamdulillah kami mendapatkan anggaran atau pagu anggaran dari pemerintah Kota Tangerang Selatan 1.838.000.000 rupiah, dan ini dibagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama infrastruktur, kemudian pendidikan 20%, 15% pemberdayaan, 15% ekonomi. Mohon maaf, yang untuk infrastruktur 50%. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Musrembang ini, kegiatan yang notabene adalah keinginan dari masyarakat bisa dilaksanakan dengan cepat dan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini saya menyambut dengan baik apa usulan dari Pak Camat. Memang kami dari Kelurahan Babakan semama ini kan belum memiliki tanah untuk lahan Kelurahan Babakan, dan alhamdulillah dengan sambutan beliau ini saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan beliau, investasi terkait dapat memenuhi kemauan dari warga masyarakat, wabil khusus Kelurahan Babakan bisa memiliki lahan yang cukup signifikan untuk melayani masyarakat dengan baik, tentunya masyarakat layan prima. Memang kan kalau dalam sesi perencanaan tadi juga disampaikan dan muncul di usulan Musrembang terkait dengan pengadaan lahan dan bangunan. Jadi intinya bagaimana kalau misalkan terkait dengan kantor, ya masyarakat sudah mengusulkan, ya kita dorong secepatnya.